Manuver politik terbaru. Dedi Mulyadi mundur dari Partai Golkar. Surat pengunduran dirinya beredar. Informasi berkembang, dia berlabuh ke Gerindra atau PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Ihsanuddin, mengatakan, kabar Dedi Mulyadi mundur dari Golkar dan bergabung ke Gerindra, mulai ramai dibicarakan. Namun demikian, ia belum mendapat informasi resmi mengenai bergabungnya Dedi Mulyadi di Partai Gerindra, walaupun belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Gerindra dan jika saja Dedi Mulyadi ke Gerindra, Partai Prabowo itu akan disambut baik. Menampilkan persepsi positif dari para calon legislatif di luar Gerindra maupun masyarakat, kata dia, dengan Dedi Mulyadi ke Gerindra. Akan terlihat bahwa Gerindra sebagai partai sehat, profesional, ideal, ia mengatakan sosok Dedi Mulyadi cukup terkenal di Jawa Barat maupun Indonesia. Apalagi, Dedi Mulyadi begitu aktif di media sosial mencerminkan diri sebagai sosok yang sangat pro-rakyat. Kalaupun ia bergabung dengan Partai Gerindra, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Partai Gerindra selalu maju dan berkah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, katanya.